Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi dan sekarang saya berada di Kertih ya, di Kertih Terengganu. Ni. Dah siap-siap barang nak hala balik. Jangan terkejut, saya pakai tangan ni, tak boleh nak ada kalau lama pasal saya ambil stand pada lori saya dulu. Lori tu tengah overhaul, kepala sujud, tak apa nak ambil barang dalam tu. Tunggu dia siap overhaul, dia turun balik kepala, baru saya boleh buka tu. Nak ambil stand saya. Sekarang saya bawa lori lain lah. Ni. Tengok meter dah lah. Okey, saya bawa 931 lah. Perjalanan saya pergi ke Kertih, dah siap isi ni, hala balik. Nanti saya akan rakam lagi gambar bila saya sampai di Kemaman kot. Saya sebenarnya dah lama tak lalu sini, bertahun-tahun, bukannya setahun dua, saya ingat 10 tahun kot. Dia tak lantah sampai sini, memang lama betul. Tengok jalan pengubah tadi saya ikut highway, tapi balik ni saya nak ikut kemam, ikut dalam, ikut jalan susi pantai. Saya nak naik ke highway Jabur ni. Nak kena tengok gulai kawah, nasi gulai kawah tu ada lagi ke tak ada tu. Sampai saya nak beli keput leko dekat Kemaman tu, kat Shell kan, sepadan tu. Yang viral tu. Apa topik ni, tak ada topik lah. Topik saya sekarang nak seronok. Dapat jalan-jalan. Lama tak sampai sini. Terlepas ajar saya. Dan saya akan balik slow-slow lah. Layar jalan ni tengok dah berubah ke macam mana kan. Saya tengok nanti. Alright, nanti saya sambung lagi di kawasan Kemaman kot. Saya sambung. Okay, kita sampai Teluk Kalong. Dulu kalau tak silap saya jalan ni kat bawah. Kalau tak silap lah kan. Sekarang dah kat atas ya, dulu saya lalu sini benda ni, jambatan ni tengah buat. Bayang lah, berpuluh tahun, 10 tahun lebih. Sekarang dah siap lah ni. Lalu kat atas je, dulu dah bawah tu. Ingat lagi dulu jambatan bawah sana tu. Memang saya teringin nak lalu sini. Masa saya lalu belum siap lagi, dia dah siap kan. Teringin nak lalu, akhirnya dapat juga saya lalu melawat di bawah tu. Apa nama ni, ribuan kapal. Itulah syoknya sini. Bawah sana-sana tu taman apa, lupa dah. Boleh mancing sana tu. Dulu lah dulu jalan bawah, sekarang jalan atas ni. Dia dah buat lain. Okey, kita berada di sini. Tengok apa yang berubah. Hasilnya tak ada ini lah, satu-satu yang berubah. Kan tempat tu dulu saya pernah mancing ni. Dulu ada projek Kemaman, projek kat apa ni, industri apa nama tu, Kalung eh, lupa nama industri tu. Memang saya singgah sini mancing dulu masa pergi, ada pergi MT. Biasanya sibar petang, kapal sini pagi. Layan dulu mancing, walaupun tak dapat ikan tapi seronok-seronok eh. Inilah banyak kenangan. Tadi saya tengok apa ni, dekat Pantai Kemasik tu, lama tak pergi. Ada sejarah saya Pantai Kemasik tu masa saya kecil tu. Kena sengat ikan pari mancing kat situ. Tu dululah. Saya tak buat drone, patut saya tak singgah ni. Kalau saya buat drone tadi, dia masa singgah pada Kemasik tu, disebabkan saya tak bawa drone saya, lupa nak charge bateri. Saya tak bawa lah. Apa, ada banyak lagi projek yang lain kali saya akan bawa. Saya akan buat penggambaran udara kat Pantai Kemasik tu. Saya cuba tengok lori boleh masuk, tak boleh masuk, saya tak tahu. Dulu boleh masuk lori, sekarang saya tak tahu. Okey, nanti sambung lagi. Ini kereta lepas saya susah sangat ni. Aduh. Okey, sekarang kita telah memasuki negeri Pahang. Saya sebenarnya mencari kedai makan tu yang tempat saya biasa pergi. Tempat tu nasi gulai kawak, nasi apa ni? Alah, gulai kawak. Aduh, tu nak mencari tempat tu. Saya dah lupa. Ni jalan slow je ni. Tadi singgah dekat sempadan tu, pada Pahang Terengganu. Itu kan tepuk leko banyak. Saya lupa nak ambil video tadi kan. Dah ada jumpa juga air nira ni. Cari air nira dan kepuk lah. Kacau banyak. Siap beli kepuk apa. Sekarang misi mencari nasi gulai kawah. Syok. Kalau
ada ke kan, saya rakam sikit tempat tu. Memang sedap dululah, dah lama sangat tu. Saya tak tahu benda tu wujud lagi ke tak, kedai tu. Kita sama-sama tengok nanti macam mana gayanya. Alright. Yo. Aduh, sedih betul lah. Kedai tu dah tutup rupanya. Saya ada bagi gambar tu, saya ambil gambar tadi tu. Dah tutup dah kedainya. Sedih. Memang sedap pula kawah itu tu. Aduh, tak kata apa kan, tak ada rezeki saya. Kita carilah tempat lain makan. Mana kedai sedap sikit. Jomlah. Rasanya sampai di sini saja video saya. Misi saya mencari kedai-kedai gulai kawah tu dah tak ada. Dah tutup. Sampai di sini saja misi saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain-lain video. Jika diberi kesempatan ya. Mungkin ada lagi video ke Terengganu nanti, InsyaAllah. Kalau dah dapat saya punya stand tu, saya akan buat. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye.